Oke teman, ini ada kimeng hasil gabung batang yang saya buat sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan untuk saat ini saya akan mencoba ya teman-teman, menata perakarannya. Karena menurut saya untuk hasil gabung batang itu ada kekurangan dan kelebihannya. Dan ini teman-teman, untuk hasil gabung batangnya sekitar 70% sudah menyatu. Nah inilah teman-teman ya, enaknya kalau kita membuat bonsai dari hasil gabung batang, kita dapat membuat langsung gerak dasarnya untuk cabang dan anak cabang. Hanya saja di bagian perakaran dia punya kekurangan, belum tertata dengan rapi. Dan ini media tanamnya teman-teman, saya bongkar habis. Dengan cara membongkar media tanamnya, ini akan sedikit mengganggu pertumbuhan dari bahan bonsai ini. Oke sobat pemula, sobat ngebolang apa aja, selamat menyaksikan, semoga aja terhibur. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Oke teman-teman, hasilnya untuk saat ini seperti ini aja dulu. Nanti dimana ketika bahan ini sudah tumbuh subur kembali dan akan kita seleksi lagi untuk perakarannya. Dan saya akan kembali menanamnya ke wadah yang lebih besar dan saya program di dalam pot aja. Ini teman-teman hasil sementara untuk programan penataan akar dari hasil gabung batang untuk bahan bonsai dari beringin kinang. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui perkembangan selanjutnya, bagi sobat semua yang baru menemukan channelnya ngebolang apa aja, ditekan aja tombol subscribe-nya, like, komen, dan share.
Oke teman-teman, salam satu hobi, salam budidaya, sampai ketemu di video berikutnya. I know you told your friend.